video kali ini aku mau ngasih tahu bagaimana sih cara ngawinin hamster Sirian ya guys ya. Kalau di video sebelumnya itu ngawinin hamster Campbell, nah di video ini aku mau ngejelasin dan ngasih tahu ya guys gimana sih cara ngawinin hamster Sirian. Nah menurut aku cara ngawinin hamster Sirian itu gampang banget ya guys. Gak perlu kayak si hamster kemarin itu harus inilah itulah, nggak perlu, karena hamster Sirian itu emang dia itu hamster yang galak guys. Nah sebelum aku jelasin gimana cara ngawininnya, jangan lupa teman-teman tombol subscribe-nya diklik dulu tuh, terus di share, di like dan di komen, karena kalau teman-teman lakuin itu teman-teman membantu channel ini untuk lebih maju guys. Amin. Nah, terus guys, di sini nanti aku mau ngasih unjuk sama teman-teman cara ngawinin hamster. Kebetulan aku ada hamster yang mau aku kawinin dan aku mau kasih tutorialnya sama teman-teman ya guys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita tunjukin hamster aku yang Sirian biar teman-teman langsung ngerti ya guys. Yo, cekidot. Oke guys, di sini yang pertama teman-teman harus perhatikan tempatnya ya. Di sini aku udah ada satu bak dan dikasih pasir sama aku. Nah, ini adalah bak yang untuk ngawinkan. Biasanya aku kalau ngawinin hamster aku tuh ditaruh di bak dulu guys, kayak bak buat pasir kucing gitu. Nah, yang pertama kalian harus pastikan itu jantan dan betina ya guys ya. Ini yang pertama aku masukin warna hitam ini, dia adalah jantannya. Kita masukin ya guys. Nah, setelah itu kita ambil yang betina ya guys ya. Ini yang betinanya, kemarin udah aku jelasin perbedaan jantan dan betina, kita masukin ya guys. Kalau misalnya dia berantem itu segera dipisahkan. Oh iya guys, kalau hamsternya itu suara-suara kayak gini itu nggak apa-apa ya guys, dia karena takut aja. Jangan panik kalau misalnya teman-teman punya hamster terus si hamsternya itu suara-suara kayak gitu, nggak apa-apa guys. Kayak kalian melihara kucing ya guys ya, pasti kucingnya itu kan juga sering suara kan, meong-meong. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik. Nah ini kan si hamsternya tuh udah kayak nggak berantem gitu, karena ngawinin hamster Sirian menurut aku gampang banget guys. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya betinanya banyak, satu induk jantan kayak gini guys, jantan ini bisa ngawinin 5 betina. Jadi kalau misalnya si hamster Sirian yang pertama udah hamil, kalian bisa pindahin lagi ke betina selanjutnya, itu nggak apa-apa untuk Sirian. Soalnya dia emang seperti itu guys, cara mengawinkannya beda sama hamster Campbell. Kalau hamster Campbell kalau udah dikawinin ya udah jodohnya itu terus dan gak usah dipisahin. Kalau hamster Campbell, kalau hamster Sirian gak apa-apa dipisahin jantannya gitu guys. Nah kalau kayak gini kan dia udah gak berantem ya guys ya. Ya udah, jadi teman-teman harus taruh di kandang yang serbuknya itu banyak, karena Sirian itu suka serbuk yang banyak, gak suka yang dikit. Kalau yang sedikit itu nanti dianya kayak apa ya, kayak kekurangan banget lah gitu. Jadi teman-teman harus pertama sediakan tempatnya, terus kasih serbuk yang banyak. Setelah kasih serbuk yang banyak, kasih makanan dan minuman yang banyak juga, biar proses penghamilan itu cepat ya guys ya. Jangan panik kalau Siriannya bunyi-bunyi kayak gini, emang dia tuh takut ya guys, soalnya tadi aku ambil untuk dikawinin. Oke guys, itu aja ya guys. Oke guys, tadi aku udah jelasin ya sama teman-teman yang perlu diperhatikan sama teman-teman saat ingin mengawinkan hamster Sirian itu. Yang pertama adalah tempatnya. Sebenarnya itu sama aja sih, nggak jauh beda sama yang si Campbell kemarin, cuman ada beberapa aja yang nggak sama gitu. Yang pertama itu tempatnya, kalian harus menyediakan tempat bak gitu yang buat pasir kayak pasir si buat kucing itu loh guys. Nah itu. Nah, yang kedua, teman-teman nggak usah harus menyediakan sendok atau apapun itu buat kayak memisahkan, karena si Sirian tuh nggak bakal berantem kalau disatukan, dia akan kayak masing-masing, soalnya karakternya dia emang nggak jahat, baik gitu. Jadi nggak usah menyediakan itu, gampang banget kan guys ya. Yang ketiga, ya udah kalian tunggu, kalau emang misalnya si hamster Sirian itu masih satu yang nggak berantem, ya udah itu anggap aja udah jodoh ya guys ya. Soalnya kan kalau si Campbell kan pasti berantem, jadi harus dipisah dulu, disatuin lagi. Kalau si hamster Sirian nggak harus kayak gitu guys. Jadi gampang banget kan guys ngawinin hamster Sirian. Terus tempatnya jangan lupa, Sirian itu kalau dikawinin tempatnya itu yang
yang cukup gitu, yang gede gitu. Soalnya kan dia nanti kayak bikin sarang di pojokan kalau kalau si hamster Sirian itu kalau udah dikawinin gitu guys. Nah buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih yang pemula-pemula pengen banget gitu memelihara hewan Sirian, teman-teman bisa langsung check out di Shopee atau pesan di Instagram, DM dan WhatsApp dan Facebook ya guys ya. Kalau di Shopee itu kita hanya menyediakan pengiriman untuk ke Malang aja guys. Tapi kalau teman-teman ada yang di luar Malang itu teman-teman bisa langsung pesan lewat WhatsApp, sorry guys, lewat WhatsApp atau enggak Instagram. Tapi biasanya kita larikan ke WhatsApp ya guys, sama adminnya. Nah terus teman-teman jangan sampai teman-teman tuh ngasih serbuknya sedikit ke si hamster Sirian itu. Karena si Sirian kan emang suka yang apa ya, serbuknya banyak, soalnya dia suka bikin sarang. Jadi kalau misalnya kalian taruh di tempat di bak, kadang itu di bak itu setengahnya itu kayak gak ada serbuknya, soalnya dipindahin sama dia, dibawain ke pojokan, dibikin sarang, kayak gitu guys. Oke guys, gak usah basa-basi, itu aja. Jangan lupa subscribe, jangan di skip videonya, biar teman-teman ngerti cara ngawininnya gimana. Tadi udah aku praktekin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dah, see you guys.